Halo sobat Frigo Safrico dimanapun berada. Nah, ini depan saya sudah ada Yamaha Frigo terbaru 2024. Warna merah ya, warna merahnya sosoknya kayak gini, terbaru 2024. Warna merahnya ada hitam, kemudian ada merah dan ada silvernya ya, silvernya di bagian di bawahnya dex itu ya. Nah, sekarang aku mau informasikan kesampaian harga terbaru di 2024, kemudian cicilannya juga ya. Nah, untuk Frigo sekarang OTR Kediri itu dibanderol di Rp22.370.000 ya. Nah, di 22 jutaan loh Mas Bro, sama bisa mendapatkan Frigo dengan model yang gambut, bagasi luas ya, bagasi super gede di 25 liter. Wah, ini cukup banget ya buat bawa-bawa apa. Dan untuk info cicilan kreditnya nanti aku sampaikan di akhir video. Oke, kita bahas pelan-pelan untuk Frigo terbaru 2024 ini apa aja perubahannya. Nah, kita review dari bagian atas dulu ya. Untuk bagian atas di cover stangnya modelnya ada kayak gini, ada merah-merahnya, ada hitam-hitamnya. Kemudian di bagian sini terdapat warna hitam ya. Terus untuk fairing-fairingnya dia berwarna merah ya, merahnya itu merah Ferrari ini ya, modelnya kayak gini. Kemudian untuk dudukan platnya dia ada model besi ya, modelnya itu. Kemudian di tengah-tengahnya terdapat plastik kasar dan ada logo garpu talanya. Terus untuk bagian sini ada dua tipe plastik ya, ada plastik kasar sama plastik halus bagian sininya. Kemudian handle remnya dikasih sentuhan kayak model krom-krom kayak gini. Dan bisa sama lihat sosoknya yang begini, motornya itu gede ya, motornya itu nggak kecil tapi motornya model itu gede, gambut gitu loh ya, kayak Vario. Kalau di Honda kayak Vario, tapi kalau menurut saya itu lebih gedean yang Frigo ya, Frigo itu lebih gede, lebih lebar kayak gitu modelnya untuk motornya, karena dia mengusung bagasi yang gede di 25 liter. Oke, kemudian bagian sininya fender dikasih warna merah dan ada lekukan-lekukan model kayak gini untuk mempercakep tampilannya. Dan bagian sininya terdapat lampu derail berwarna biru tuh, modelnya biru gitu ya. Untuk headlampnya terdapat ini ya, modelnya tuh modelnya kayak mirip Honda Beat tapi kaca ini gede ya Mas Bro ya. Kalau Beat itu kan kecil ya, tapi kalau ini lebih lebar gitu loh, bagian sini diameternya sini lebih gede tuh, sosoknya seperti ini. Oke, kita balik di sini bagian kemudi. Untuk stang kemudinya dia lumayan lebar ya, untuk bagian stangnya lumayan enak. Bagian handlingnya tinggiku 171, coba aku naik ya tuh. Untuk handlenya enak dan tinggi, ketika belok-belok pun masih ada space. Dan ketika kakinya lumayan ya, masih ada sisa ya, bisa maju mundur untuk kaki. Nah, sayangnya bagian sini dan antara jok sama sini tuh cuma sejengkal tuh ya, cuma sejengkal, jadi agak ciut ya menurut saya tuh, agak kurang gede dikit, kemajuan dikit kalau menurut saya sih gitu ya. Dapat dulu terdapat connected ya, tapi sekarang sudah dihilangkan fitur connectednya sama Yamaha. Untuk fitur yang connected hanya ada di bagian yang tipe atas atau tipe Frigo S ya, tipe yang tertinggi. Untuk tombol-tombolnya di sini ada tombol hazard, ada tombol start engine. Kemudian di bagian sini ada lampu jauh, dekat, kemudian ada sen, kemudian ada klakson. Oke, dan tengah terdapat tombol sini, tombol untuk menu-menu sini. Kemudian di bagian sininya tuh ada tangki BBM, ketika di pom itu nggak usah turun ya, jadi ketinggal sini aja, tinggal buka ya, tinggal buka bagian sini tuh, seat untuk membuka bagasi, untuk membuka jok, untuk fuel, untuk membuka bensin tuh. Untuk bensinnya kayak ini, di kapasitasnya itu di 4,2 liter.
untuk frigo ini ya. Kemudian untuk bagasinya luas. Aku liatin bagasinya tuh. Bagasinya tuh luas banget. Ini di 25 liter ya, 25 liter mendapatkan bagasi segede ini. Cakep. Buat naruh-naruh apa? Itu bisa banget ya. Terdapat buku servis, kemudian ada lagi apa ini? Ada apa ya ini? Oh, tutup ini ya, tutup bagian sininya, tutup aki dan cocoknya kayak gini. Terdapat toolkit di bawahnya kayak gini. Engkol aja ya. Engkol. Obeng maksudnya. Tidak terdapat engkol maksud saya. Kalau dulu itu dikasih engkol, kemudian dikasih engkol busi, kunci busi, kemudian dikasih obeng kayak gini. Tapi sekarang cuma ada obeng aja ya, kayak gitu. Jadi kurang alatnya yang free dari diri itu kurang bawaan motor. Kita lihat sosoknya seperti ini, Yamaha Frigo terbaru 2024, warna merah. Sekarang kita bahas bagian fairingnya. Untuk fairingnya, sini modelnya plastik halus sampai sini aja ya. Kemudian disambung warna silver lagi sampai ke bejakan kaki. Dan di bagian decknya tidak terdapat karpet, modelnya kayak gini. Dan untuk penyimpanan di sini terdapat rak konsol, ya lumayan ya. Kalau yang dulu nggak ada tapi sekarang ada, bisa dikasih botol-botol minuman. Ketika haus di jalan tinggal minum aja. Kemudian di bagian sini ada cas-casannya juga. Tuh. Power outlet ya. Power outlet 12 volt 1 ampere 12 watt. Lumayan cakep dan beri cantolan. Terdapat cantolan ya. Untuk belakang nggak ada cantolan, cuma di bagian sini aja. Tuh. Untuk bodi belakang dia full warna merah untuk warna dasar. Kemudian untuk stripingnya ini ada frigo. Frigo-nya berwarna putih dan go-nya berwarna merah. Dan ada dasaran nih kayak warna krem dan ada anak warna hitam, terus ada garis-garisnya gitu. Oke, dan ban belakang, untuk ban belakang dia lumayan gede. Ini ban belakangnya disuplai dari IRC ya. Dan ukurannya 110/90, ring 12-an ya. Ringnya itu sama kayak Scoopy, ring 12-an. Untuk tutupnya sini, ini tebel. Ini tebel banget ya. Jadi tidak mudah pecah kalau menurut saya. Untuk frigo ini jos bagian tutupnya sini. Oke, kemudian untuk skoknya single ya, seperti biasa single skok di sini di sebelah kiri. Dan ini sosok lampu belakang seperti ini. Runcing ya, ada sen masih pakai bolam, kemudian stop lampnya pakai bolam juga tuh. Lah. Kemudian tidak ada lampu penerangan plat ya. Hanya ada lampu mata kucing di sini. Tuh. Lampu mata kucing, dan di sini ada dudukan platnya. Oke. Jadi modelnya sosok frigo itu seperti sosok penampakan frigo terbaru 2024 warna merah, silver sama hitam. Eh, kali ini aku mau informasikan cicilannya Mas Bro ya. Untuk cicilan Yamaha Frigo sekarang itu di cashnya ya, untuk cashnya itu di Rp22.370.000. Harganya lebih murah ya dari Scoopy. Betul. Kemudian untuk DP-nya di Rp3.500.000. Angsuran 1 tahun itu di Rp2.061.000. Angsuran 2 tahun di Rp1.214.000. Angsuran 3 tahun di Rp967.000. Nah, jadi seperti itu angsurannya. Yang paling murah itu di 900 ribuan ya, 900 berapa ini tadi, di Rp967.000 motor Kediri segitu. Nah, harganya kalau sampean pengen yang cicilan ringan ya ambil yang 3 tahun ya, di 900 ribuan, 967. Oke. Jadi ini tadi informasi dari saya mengenai frigo terbaru 2024 tipe standar warna merah hitam. Oke. Akhir kata, saya Bagus Apiko undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya.
jos tenan.